Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sulastri Hartono. Saya kembali pakai helm rapet, pakai masker dan bawa kacamata tetap untuk membantu penglihatan karena saya mau ke BRI, ke Bank BRI untuk memperbarui ATM. ATM itu baru November kemarin sudah diperbarui. Udah nggak bisa lagi chipnya. Chip itu yang tembaga kuning itu rusak. Sama satu lagi buka blokirnya apa? Internet banking. Jadi satu jalan dua kepentingan dan dua buku tabungan. Aduh. Buku tabungan dua isinya enggak ada. Pakai kartu bebas antri. Karena saya agen BRI Oing. Kita berangkat. Naik motor saya lewat dalam, deket semua kalau lewat dalam. Di sini tuh deket. Lewat itu ke mana? Tanggulangin. Rumpas itu apa yang jualan tas-tas itu. Nah, lewat situ deket banget. Saya tuh sama Tanggulangin tuh deket. Kita berangkat. Antrian nomor 843. Sementara itu nomor 839. 4 orang lagi. Masih menunggu. Tapi gak banyak karena ini udah siang ya. Udah jam 1. Jadi sepi. Nunggu 3 orang lagi. Sabar, saya bukan orang penyabar, tapi saya harus sabar. Itu nomor 840, giliran saya adalah 843. Masih tertutup rapat. Satu orang lagi ya, nggak pakai kartu bebas antri karena tidak antri ternyata. Udah jam 1:30. Tadi berangkat jam 1. Udah 1:30, tadi berangkat jam 1. Jadi tidak antri, tidak usah ngantri panjang. CS-nya cuma 1. Ngantri 4 orang, CS-nya cuma 1. Saya itu sungkan loh kalau keluarkan kartu bebas antri itu. Nomor ya, soal gitu. 1-0-6. Sepi. Kurang satu lagi. Lama sekali. Itu sudah nomor 842. Kepidan. Sepertinya sudah. Pulang aku tadi nggak ngasih kartu antri ya, kasihan, cuma tinggal 3 orang. Sudah selesai semua, udah beres semua urusannya. Semoga tidak rusak lagi, semoga tidak busuk lagi. Sudah, saya tutup video saya yang ini. Terima kasih.